memandu kereta dan membuat rakaman video. Okey, sambil saya memandu kereta ni lah. Jadi rakaman video yang saya buat ni saya gunakan wireless mic ni. Okey, wireless mic Blackline YB01 ni. Okey. Jadi kita boleh dengar. Okey, macam mana keadaan suara, rakaman suara yang kita dapat bila kita duduk dalam kereta. Okey, macam mana, macam sekarang ni pun aircon saya buka agak kuat sebab cuaca di luar tu agak panas. Okey, adakah rakaman suara ni boleh didengar dengan jelas? Okey. Okey, ni sekarang dalam keadaan kereta bergerak. Okey, dan apa nama tingkap telah apa tingkap ni ditutup. So kita cuba pula macam mana kalau kita buka apa nama tingkap. Okey, kita nak tengok. Okey, so sekarang ni ada faktor luaran iaitu angin yang masuk. Okay, saya buka dua-dua lah, sebelah driver dan sebelah passenger. So agak bising. Okey, boleh dengar kereta bersebelahan yang berselisih lalu. Okey, dan juga apa nama bunyi angin yang masuk dan pemanduan kereta. Okey, kita tengok kita boleh dengar macam mana perbezaan dia. Okey, so adakah apa nama persekitaran yang bising macam ni masih kita masih mampu untuk membuat rakaman suara yang baik menggunakan wireless mic ni. Okey, so saya sekarang saya tutup. Okey, kita dengar pula macam mana perbezaan dia. Okey, tadi pun saya pun bercakap bukan dengan suara yang kuat, cuma agak tinggi sedikit daripada perbualan biasa yang macam ni. Okey, yang macam sekarang ni pun saya pun bukan bercakap dengan suara yang kuat, biasa-biasa je. Okey, so saya rasa tak ada masalah dari segi rakaman ni, suara boleh dengar dengan jelas. Okey, kita tengok situasi yang macam mana pula yang berkemungkinan akan berlaku bila kita buat rakaman. Okey. Okey, sekarang saya berada di luar. Okey, kalau kita tengok keadaan kat sini, keadaan kat sini sebenarnya ambience apa nama sound dia tidak berapa bising, cuma boleh dengar daripada jauh bunyi kereta, bunyi burung-burung. Okey, jadi saya sekarang menggunakan wireless mic Blackline WB01. Jadi kat luar ni kita nak test, okey, berapa jauh kita boleh pergi untuk menggunakan wireless mic ni. Jadi kalau kita tengok, okey, saya akan jalan secara apa nama lurus di kawasan ni. Satu langkah saya lebih kurang mungkin, bukan mungkin lah, saya dah cuba check tadi, satu langkah lebih kurang setengah meter. Okey, jadi dua langkah lebih kurang satu meter lah. So saya akan bergerak dan saya akan bercakap. Okey. So sekarang satu langkah, dua langkah, tiga langkah, empat langkah, lima langkah, enam langkah, tujuh langkah, sembilan langkah, tujuh langkah, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, sekarang saya berada di kedudukan 5 meter. Okey, kita akan berjalan 10 langkah lagi. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, 10 langkah yang kedua, kita berada pada kedudukan 10 meter. Okey, kita dengar 10 meter ni okey tak lagi. Okey, saya langkah yang keempat, bermakna saya sekarang berada pada kedudukan 20 meter. Okey, saya bergerak. 10. So sekarang saya berada pada 30 meter. Jadi kalau ikut spesifikasi yang telah diberikan oleh supplier, ini adalah jarak maksimum yang kita boleh dengar. So boleh dengar? Masih boleh dengar lagi, eh? So apa nama anak saya, dia sebagai cameraman hari ini, dia ada memakai headphone dan dia boleh mendengar direct daripada receiver. Okey, 30 meter. Okey, kita nak tengok boleh pergi lagi tak lebih daripada 30 meter. Okey. 1.
50 meter, betul. Betul eh? 50 meter? Okey, 50 meter. Kita tengok lagi berapa jauh boleh pergi. Satu. Dah lost count dah. Berapa meter? 75, 80. Betul? Dah tak dengar dah? Ya? Yeah? Okey, dengar. 80 meter betul? 80 meter? Ya? Yeah? Betul 80 meter. Saya pun dah lost count dah. Tapi saya rasa cukup kot setakat ni. Kalau dah boleh cover sampai 50 meter tu pada apa nama distance yang lurus macam ni. Jadi saya rasa dari performance untuk jarak jauh, saya rasa tak jadi isu lah. Cumanya untuk signal wireless ni biasanya dia akan terganggu bila terdapatnya halangan seperti dinding, okay, tembok dan sebagainya. Sebab dinding dan tembok ni akan menyebabkan gelombang yang yang dihantar akan terhalang ataupun berkurang dari segi prestasi ataupun penyampaiannya. Okey. So saya pun juga mengah juga ni nak jalan sampai ke sana. Okey. Jadi dari segi distance saya rasa memang dah terbukti wireless mic Blackline YB01 ni tidak dinafikan dapat memberikan apa nama keputusan yang agak baiklah. Kalau dia tulis dalam spesifikasi itu 30 meter dan kita berjaya buktikan jarak 30 meter tanpa masalah, malah kita dapat melepasi jarak sehingga kalau tak silap saya tadi hampir 80 meter. Betul 80 meter? Lebih 80 meter. Okey okey. Saya pun tak larat nak jalan sampai hujung. Mengah ni, mengah. Okey. Kita tengok macam mana prestasi dalam keadaan lain macam mana. Okey. Okey, sekarang ni saya berada di tepi jalan utama di Puncak Alam berhampiran dengan ofis saya. Okey. Kalau kita tengok keadaan trafik di sini tak adalah apa heavy sangat. Okey, biasa je. Tapi kita boleh nampak kereta yang banyak lalu lalang. Jadi ni saya cuba simulate atau menggambarkan lalu bang, lalu. Serius? Okey okey okey. Abang pun pandai pula nak lalu. Okey. Saya cuba menggambarkan keadaan kadang-kadang kita buat rakaman tepi jalan macam ni kan. So bagaimana bunyi kenderaan yang lalu lalang ni mempengaruhi rakaman suara. Jadi kalau kita gunakan handphone saja direct, saya pasti memang tak dengar lah. Lagipun dengan jarak macam ni lebih kurang dalam 5 meter, tak ada sampai 5 meter, lebih kurang dalam 2 meter setengah daripada kamera. Saya rasa tak mungkin akan dapat dirakamkan. Tapi sebaliknya dengan menggunakan wireless mic ni, kita akan dapat berupaya untuk merakamkan suara dan harap-harap kita dapat hasil yang jelas lah. Yang jelas tu maknanya suara saya ni masih boleh didengar walaupun keadaan bising macam ni. Okey. So, macam mana? Agak puas hati tak dengan kualiti rakaman tu? So saya pasti secara keseluruhan dia wireless mic system ni memberikan performance yang memuaskan. Okay, kita dah tengok tadi, kita dah dengar tadi macam mana pergerakan kita menjauhi kamera. Kalau ikut spek 30 ke 50 meter, tapi kita boleh mencapai ke 80 meter tanpa masalah. Okay, itu untuk straight line apa semua. Jadi jadi untuk penggambaran di luar yang memerlukan kita berada jauh daripada kamera, rakaman suara tidak akan menjadi satu isu. Okay, kemudian kita dah tadi sebelum dari itu kita test dalam kereta pula.
okey, bunyi apa nama, kita pasang aircon kuat, kemudian kita turunkan tingkap. Jadi gangguan-gangguan luar macam tu sebenarnya tidak memberikan kesan yang besar ke atas kualiti rakaman suara kita dalam apa nama video. Okey, jadi bunyi angin yang kuat apa semua pun sebenarnya dia, sebab dia ada windscreen ataupun pop filter ni, dia akan menapis bunyi bunyi angin, walaupun bunyi apa angin yang datang tu agak kuat. Okey, kemudian kita dah buat test di tepi jalan yang ada trafik, okey, kereta, motor dan juga lori yang lalu lalang. Biasanya kalau kita duduk tepi jalan memang bunyi tu agak bising. Kalau kita rakam direct guna smartphone ni memang tak dengar apalah. Okey, tapi menggunakan wireless mic ni kita masih dapat merakam suara kita dengan jelas, dan bunyi persekitaran pun dia tidak berapa kuat. Dia bunyi-bunyi persekitaran tu tak akan menenggelamkan bunyi suara kita. Okey, so RM118 boleh dapatkan di Shopee dan Lazada. Saya tak pasti ada platform lain, ataupun boleh pergi terus kepada website atau Facebook. Website saya tak ingat website dia apa, tapi Facebook boleh search BG Sound and Light. Okey, BG Sound and Light. Kat situ dia ada contact number apa semua. Okey, tu kawan saya Brian. Okey, Brian boleh contact dia, ataupun adik dia Max. Okey, boleh support. Okey, boleh dapatkan sekarang. Okey, sehingga lain kali kita akan bertemu, dan mungkin kita akan sambung lagi dengan perkara-perkara lain berkaitan dengan event, ataupun juga peralatan-peralatan device lain yang berkaitan dengan event. Okey, sampai jumpa lagi.